ajaib. Ikuti keseruan kami sampai habis ya guys. Bahan-bahannya adalah, yang pertama, tisu dapur, spidol warna, spidol permanen, satu lagi, botol air, dan piring. Yuk kita buat. Pertama-tama guys, kita buka dulu tisu kayu. Nah guys, kita buka dulu isinya yang berlebar. Lalu kita lipat dulu seperti ini guys. Nah jadi seperti ini guys. Selanjutnya kita gambar di atas tisunya seperti ini. Coba lihat aku. Nah tuh lihat guys, dia jadi tembus. Selanjutnya kita warnai yang bagian bawah ini ya guys. Nah selesai guys, aku warnai. Cantik kan? Lalu kalau sudah kita tutup seperti ini. Selanjutnya siapkan air di dalam piring. Kalau sudah, kita taruh dengan posisi yang putih di atas. Jadi begini guys, magic trick kali ini juga mengandalkan teori kapilaritas. Kapilaritas adalah suatu peristiwa naik atau turunnya permukaan air pada pipa kapiler atau dalam hal ini serat tisu. Serat tisu mudah menyerap air. Ketika air sudah terserap ke seluruh bagian tisu, maka warna pada tisu pun akan tampak ke permukaan.